Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. وبعد rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saat ini kita persis berada di depan Masjidil Haram yang merupakan salah satu masjid yang secara khusus disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tentang fadilahnya, merupakan masjid yang termulia di antara seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Kita melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram itu berbeda, terutama dari sisi ganjarannya dibandingkan dengan kita melaksanakan sholat di masjid-masjid yang lain di muka bumi ini. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan 3 masjid yang memiliki kelebihan keistimewaan secara khusus, yaitu pertama secara berurutan yang paling besar kelipatan pahalanya itu adalah kita melaksanakan ibadah di dalam Masjidil Haram. Kemudian urutan yang kedua, melaksanakan ibadah khususnya salat di dalam Masjid Nabawi. Dan urutan yang ketiga adalah melaksanakan ibadah di dalam Masjidil Aqsa. Di sini kita bisa menemukan salah satu riwayat tentang fadilah dan keutamaan Masjidil Haram ini, yaitu kita kutip salah satu riwayat yang disuguhkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullah, bahwasanya di situ diabadikan salah satu pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tentang fadilah masjid yang 3, ya, terutama Masjidil Haram. Rasulullah berkata, bersabda, salatun fil Masjidil Haram afdalu mimma siwah min al masajid bimi'ati alfi salatin. Wasalatun fi masjidil madinah afdalu min alfi salatin fima siwah. Wasalatun fi masjidi baytil maqdis afdalu mimma siwahu minal masajid bi khamsi mi'ati salatin. Ya, kurang lebih kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, salat di dalam Masjidil Haram itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan melaksanakan salat di masjid-masjid yang lain yang ada di muka bumi ini. Keutamaannya, kelipatannya disebutkan dalam riwayat ini adalah 100 ribu salat.
Artinya kita melakukan satu salat, apapun salat, karena di sini memang disebutkan secara umum salat, artinya baik itu salat fardu ataupun salat-salat sunnah seperti salat duha. Insyaallah sesaat lagi akan masuk waktu duha, salat tahajud dan salat-salat yang lain. Jadi apapun salat yang kita lakukan di dalam Masjidil Haram ini, kelipatan pahala yang dijanjikan untuk kita sekalian adalah 100.000 salat. Dan salat di Masjid Al-Madinah, Masjid Nabawi, itu lebih afdal, kelipatan pahalanya mencapai 1.000 salat dibandingkan kita melaksanakan salat di masjid-masjid yang lain. Adapun salat di Masjid Al-Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa di Palestina, itu lebih afdal dari melaksanakan salat di tempat-tempat atau di masjid yang lain. Itu diberikan ganjaran sebanyak 500 salat. Jadi yang pertama salat Masjidil Haram 100.000 salat kelipatannya per satu salat. Kemudian salat di Madinah nilainya per satu salat itu 1.000 salat. Dan Masjidil Aqsa per satu salat nilainya sama dengan 500 salat. Nah, itulah salah satu riwayat. Dan riwayat ini memang populer, setiap kita pasti mengetahuinya, yang merupakan salah satu keistimewaan masjid yang tiga. Sehingga ya siapapun yang diberikan rasa cinta, rasa iman pada Allah dan Rasulnya, ya pasti bercita-cita bagaimana caranya agar meraih apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran kathira. Ya sobat sekalian, dimanapun Anda berbahagia, intinya melaksanakan salat di dalam Masjidil Haram ini memang berbeda dibandingkan kita melaksanakan ibadah salat di masjid-masjid yang lain. Bahkan secara umum bukan hanya salat yang dilipat gandakan pahalanya, bahkan apapun amal ibadah yang dilakukan di dalam Masjidil Haram itu juga insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling utama, yang paling istimewa ibadah yang kita lakukan di dalam Masjidil Haram itu adalah melaksanakan tawaf. Ya, tawaf merupakan ibadah yang sangat terkait, terikat dengan tempat, sehingga tawaf ini tidak mungkin kita lakukan di sembarang tempat secara syar'i tentunya. Karena kalau tawaf secara bahasa, secara lugat, ya kita bisa lakukan di mana saja. Ya termasuk ya para jemaah kalau kesini melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, mereka bisa melakukan ibadah tawaf secara syar'i dan melakukan tawaf secara logat, secara bahasa.
Yang saya maksudkan di sini tawaf secara bahasa yaitu keliling, berkeliling-keliling di pasar-pasar atau di mal-mal yang ada di sekitar Masjidil Haram ini. Sampai di situ dulu, sahabat sekalian. Insyaallah, mudah-mudahan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, terutama ilmu pengetahuan yang telah diamanahkan, yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, jadi kita sebaiknya bahkan berkewajiban untuk menularkannya, ya, bahkan supaya bisa ditularkan lebih ganas dari corona, yang namanya ilmu pengetahuan agama itu, supaya kita betul-betul menularkannya, mendakwahkannya, menyampaikannya kepada terutama keluarga terdekat kita, kepada tetangga kita, dan bahkan kepada segenap kaum muslimin, karena ikatan kita sebagai insan dalam agama itu semuanya adalah ikatan ukhuwah yang diikat oleh iman, yang diikat oleh agama Islam. Nah, sobat sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menularkan segala pengetahuan yang telah diamanahkan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Sampai di sini dulu, insyaallah dalam kesempatan yang akan datang kita akan terus mengulas dan terus mengulas tentang agama kita. Dan kebetulan kita saat ini berada di tanah suci kota Mekah, dan barangkali kita akan terus mengulas tentang Masjidil Haram, tentang Makkah Al-Mukarramah dan segala keistimewaannya, dan insya Allah juga akan mengulas berbagai macam ilmu pengetahuan di dalam agama kita. Allahumma ihdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Allahumma barik lana fima razaqtana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.